Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019, tim jaksa KPK telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan atas nama terdakwa Yuri Cornelis, mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat ini tim jaksa KPK masih menunggu penetapan penahanan maupun penetapan hari sidang perdana, yaitu pembacaan surat dakwaan. Terdakwa ini didakwa melanggar pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam hal tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!